Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Nia Hermanto Apa kabar teman-temanku semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dimurahkan rezekinya Dilancarkan segala jalan urusannya Dan tetap semangat Masya Allah, Alhamdulillah senangnya masih bisa sapa teman-teman semua dan kita berjumpa lagi secara online Alhamdulillah di video kali ini aku lagi dapat orderan pesenan untuk dibagiin keliling malam minggu seperti biasanya Tapi sebelum lanjut ke videonya boleh ya teman-teman pada absen dulu nih dari mana aja yang udah hadir nonton video aku ini Boleh tulis di kolom komentar Oke sekarang langsung aja ke videonya Aku lagi prepare untuk sobek-sobekin daun untuk pembuatan lontong untuk pembuatan lontong kali ini nanti aku bakal kasih tips dan trik serta resepnya gimana supaya lontong kita itu tidak mudah basi Berhari-hari dan juga kenyal tanpa pakai pengenyal Oke untuk daunnya sendiri ini kurang lebih kita sobek-sobek dua jengkal ya teman-teman Karena nanti kita bakalan buatnya yang lumayan agak tebal daunnya Supaya tidak mudah bocor setelah disobek-sobek lanjut ini bakalan kita lap-lap dulu supaya bersih Dan semisal teman-teman mau dipakainya nggak buru-buru kayak aku Daun ini bisa dijemur dulu ya supaya nanti dia itu layu Atau kalau semisal teman-teman lagi kayak aku nih diburu-buru kepengen cepat bikinnya Tanpa harus dijemur ini bisa digarang terlebih dahulu di atas kompor tapi untuk kali ini aku skip aja karena nanti aku bakal kasih tahu buat teman-teman semua. Semisal kalau kita nggak mau digarang atau nggak sempat dijemur, aku mau kasih tips gimana caranya supaya nanti untuk daunnya tidak mudah bocor saat kita isi pakai beras. Tadi aku udah sambil ngerebus air. Nah ini adalah salah satu tips bagaimana supaya daun tidak mudah sobek. Untuk bagian ujungnya nanti kita rendam pakai air panas. Oke, tips yang pertama yang aku bakal kasih tahu untuk pembuatan lontong ini, bagian daun luarnya itu nanti yang bakal jadi di dalam. Jadi yang kita gulung itu bagian daun yang luar, yang paling hijau pekat ini ya, teman-teman. Kenapa seperti itu? Supaya kita bisa mendapatkan hasil lontong yang warnanya hijau cantik. Tips yang kedua, di sini aku pakai rolling pin. Untuk uh, ukurannya biar sama ya teman-teman Jadi kalau semisal teman-teman belum bisa banget kayak aku juga kan belum terlalu bisa nih Untuk ukurannya sama rata Jadi aku pakai bantuan rolling pin Teman-teman bebas bisa pakai bantuan alat apapun Dan setelah itu bagian ujungnya ini direndam dulu di air panas sampai dia agak layu Hati-hati ini panas ya Setelah itu tinggal kita tekuk aja bagian daunnya dan disemat pakai tusuk gigi Kurang lebih seperti ini, nah. Jadi, untuk daun yang bagian luar atau daun hijaunya itu nanti jadinya di dalam seperti ini, ya. Nah, cara pembuatan lontong seperti ini udah sering banget aku lakuin saat aku tinggal bareng sama nenek aku di Jawa. Kebetulan aku juga dulu sering banget bantuin bikin seperti ini dan tahu sendiri tahun-tahun dulu zaman dulu tuh belum ada kulkas ya, belum punya kulkas ya teman-teman. Tapi nenek aku bisa bikin lontong supaya awet tahan lama tanpa pakai pengenyal. Nanti aku bakal kasih tahu bagaimana cara pembuatannya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Oke, tadi udah selesai, aku bikin bungkusan untuk lontongnya. Lanjut, aku mau persiapin untuk berasnya dulu. Untuk berasnya sendiri, ini nggak aku rendam ya teman-teman, jadi langsung aja mau aku cuci dan nanti tinggal ditiriskan. Seperti biasa, untuk berasnya aku pakai beras cap ikan koki-hoki langganan aku. Nah, untuk ukuran berasnya atau takaran berasnya, di sini aku pakai sebanyak 1 liter setengah beras. Ini nggak aku rendam sama sekali ya teman-teman Jadi cuci langsung tiriskan aja Tapi kalau semisal teman-teman mau direndam nggak apa-apa Karena nenekku juga biasanya dulu kadang suka direndam dulu kurang lebih 15 menit baru ditiriskan Karena aku di sini diburu waktu jadi aku langsung aja Pengaruhnya apa, Mbak? Apakah ada perbedaan kalau misalnya direndam atau tidak? Kalau udah direndam, menurut aku dia berasnya itu megar gitu ya, teman-teman. Tapi tenang aja, walaupun tanpa direndam seperti ini, nanti dia bisa matang dengan sempurna. Oke, sekarang kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu pengisian beras. Di sini aku mau contohin cara pengisian beras, kalau semisal teman-teman baru pertama kali bikin lontong bisa pakai bantuan sendok seperti ini. Diisinya hanya setengah bagian aja. Jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak. Diisi pokoknya setengah aja ya teman-teman. Usahakan ini berasnya udah agak kering ya, jadi jangan basah-basah langsung dimasukin. Untuk takaran berasnya sendiri di sini aku berbeda-beda jadi nggak sama harus 2 sendok setengah terus karena ukuran daunnya ada yang panjang dan ada juga yang pendek. Pokoknya teman-teman tinggal disesuaikan diisi setengah bagian daun ini. Nah kurang lebih segini ya nanti kan bagian ujungnya bakal kita semat lidih lagi Dan tadi aku udah sempet bakar atau garang bagian ujung daunnya sebentar supaya dia tidak mudah sobek Oke, okay, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang ini mau aku kasih lihat, kalau masukinya, semisal teman-teman itu ukuran uh, lubang bagian daunnya itu terlalu kecil, bisa teman-teman ganti sendoknya pakai sendok kecil. Jadi tinggal uh, diusahakan aja gimana caranya supaya beras itu masuk. Pokoknya, buat temen-temen yang belum pernah bikin lontong sama sekali, insya Allah coba dipraktekin resep ini nanti berhasil. Bismillah ya, yang namanya juga belajar. Kalau emang kurang berhasil ya, nanti kita bikin lagi, belajar lagi. Oke, okay, ini kalau aku sih biasanya seperti ini ya teman-teman Langsung aja dimasukin pakai tangan gitu Menurut aku jauh lebih cepat dibandingin kalau pakai sendok Tapi semisal teman-teman belum terbiasa bisa pakai sendok terlebih dahulu Nah, sebentar lagi kan kita bakal menyambut bulan puasa. Setelah puasa nanti, kita bakal menyambut hari raya Idul Fitri. Yang pastinya, kebanyakan orang bikin ketupat ya pas hari raya Idul Fitri. Semisal teman-teman gak mau bikin ketupat nih, gak bisa bungkusnya, bisa banget diganti bikin lontong seperti ini. Nah ini dia aku udah selesai bungkusin lontongnya Videonya aku percepat aja ya teman-teman Setelah dibungkus semuanya seperti ini Lanjut aku mau tata di langsung kukusan gini Tapi ini bakal kita rebus ya bukan kita kukus Ditatanya seperti ini vertikal horizontal dan diusahakan natanya itu padat ya Jadi nggak ada sela-sela gitu Supaya lontongnya itu nggak naik atau nggak mumbul ke atas Oke, tadi aku sambil ngerebus air dan ini wajib banget Wajib banget pakai air panas mendidih jadi jangan pakai air biasa ya teman-teman Ini adalah salah satu tips dan trik supaya lontong nanti itu tidak mudah basi Kita menggunakan air panas mendidih Nah bisa dilihat sendiri kalau lontong itu baru kita siram air pasti dia ngembang ke atas Jadi tipsnya lagi dari aku adalah teman-teman ditahan dulu atau diganjil bagian atasnya Entah pakai apapun yang sekiranya itu lumayan berat Supaya lontongnya itu nggak e, naik sampai ke atas ya teman-teman Oke, okay, ini langsungnya udah aku turunin ke kompor, dan ini wajib banget pokoknya pakai air mendidih ya teman-teman. Sekarang kita bakal masak, kita rebus selama 1 jam pakai api besar. Setelah satu jam ini kita buka tutupnya dan ini kita bisa lihat sendiri dia airnya udah berkurang atau menyusut ya Lanjut ini juga kita tambahin air lagi Untuk nambahin airnya ini usahakan sampai lontongnya itu terendam dan pakai air panas lagi Setelah itu kita rebus lagi kurang lebih dua setengah jam Nah jadi total untuk perebusannya itu ada di 3,5 jam Ini adalah salah satu tips supaya lontong tidak mudah basi, tidak mudah benyek Dan yang pasti bisa tahan di suhu ruang 3 hari Kalau disimpan di dalam kulkas bisa sampai satu mingguan lebih Cara seperti ini adalah cara masak tradisional zaman dulu Nah ini kita biarin dulu sampai dia padat ya sampai dia nanti dingin Oke, sekarang ini aku udah siapin untuk pembuatan sate ayam. Aku udah siapin di sini ada paha ayam filet sebanyak 2 kg, dan ada juga ini kulit ayam sebanyak 500 gram. Nah, ini bakal aku potong-potong, dan di sini aku juga mau kasih tips gimana caranya supaya motong ayamnya itu cepat, dan nanti untuk nusukinya juga dia itu nggak susah ya, jadi enak gitu nusukinya. Untuk ayamnya sendiri kalau motong pas bagian kecil seperti ini diusahakan berlawanan arah sama serat ayamnya Kenapa harus seperti itu? Karena kalau kita motongnya berlawanan arah seratnya Nanti pas saat kita nusukinya itu mudah Dan juga saat kita potong seperti ini tuh enak teman-teman Jadi kayak nggak apa ya kayak nggak susah aja gitu Pokoknya enak motonginya Dan diusahakan make pisaunya itu agak miring ya jadi jangan dibikin tegak gitu untuk pisaunya dibikin miring seperti ini nanti bisa mempermudah kita saat memotongnya untuk ukuran potongnya sendiri di sini aku lumayan besar-besar jadi emang nggak kecil-kecil gitu biar nggak kelamaan nanti untuk nusukinya lanjut sekarang aku mau potong-potong juga untuk kulit ayamnya Sebetulnya, untuk kulit ayam ini opsional aja, bisa dipakai atau tidak. Tapi, kalau aku keseringan bikin sate ayam itu, aku pakai kulitnya karena dari kulit ayam ini nanti yang bakal mengeluarkan minyak gurihnya sendiri. Jadi, ini tinggal di-skip aja ya, kalau nggak suka. Oke untuk potong-potong daging dan kulit ayamnya udah selesai Mari kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut sekarang kita bikin bumbu marinasinya Aku udah siapin ada 2 sendok makan ketumbar 1 sendok makan lada Lengkuas satu ruas jari jempol Ada 6 siung bawang putih Dan 13 siung bawang merah Oke bumbu ini sekarang bakal kita halusin dulu Ini aku halusinnya pakai chopper aja Tapi aku halusinnya itu nggak terlalu halus Nah ini tadi aku tambahin untuk garam penyedap rasa ya teman-teman Supaya langsung aja biar nanti gampang pas diaduknya Ini aku ngelusinnya pakai blender baru aku Ini adalah blender dari Miku Kemarin aku udah sempet review sama blender ini ya, teman-teman. Pokoknya ini tuh bagus banget, apalagi dia bisa untuk menghaluskan es batu sampai bener-bener halus. Oke, bumbunya udah halus. Lanjut, sekarang mulai marinasi untuk daging ayam dan juga kulit ayamnya. Bumbunya kita satuin ya sama daging ayam lalu di sini ditambahin kecap manis. Untuk pemakaian kecap manis kurang lebih di sini aku pakai sebanyak 8 sendok makan. Kalau udah seperti ini langsung aja kita aduk-aduk aja. Ini nggak usah ditambahin garam lagi ya teman-teman karena nanti saat kita bakar kita juga pasti pakaiin lagi untuk bumbu kacangnya. Jadi yang terpenting ini usahakan bumbunya benar-benar tercampur rata. Lanjut, untuk kulit ayamnya juga sama, kita marinasi aja. Tadi aku udah sempat nyisain bumbunya sedikit ya. Jadi, tambahin juga kecap manisnya. Kurang lebih di sini aku pakai kecap manis sebanyak 3 sendok makan. Untuk daging ayam dan juga kulitnya kalau udah selesai dimarinasi seperti ini nanti bakalan kita simpan di dalam kulkas kurang lebih selama 3 jam Atau kalau teman-teman mau diburu-buru 1 jam juga nggak apa-apa ya Nah ini aku tutup pakai plastik wrap seperti ini supaya dia nanti itu bisa bener-bener meresap bumbunya Teman-teman kalau nggak ada plastik wrap seperti ini bisa langsung ditutupin pakai plastik kresek yang ukuran besar aja ya Nggak apa-apa teman-teman Oke lanjut sekarang kita bikin bumbu kacangnya Ada 800 gram kacang tanah, 5 buah cabai merah besar, 5 siung bawang putih dan 11 siung bawang merah beserta 4 lembar daun jeruk yang pertama di sini wajib banget kacangnya kita goreng dulu. Usahakan goreng kacangnya jangan terlalu gosong ya supaya nanti rasanya tidak pahit. Setelah itu untuk bumbunya kita goreng terlebih dahulu. Wajib digoreng ya teman-teman jadi jangan bumbu mentahan. Kenapa sih Mbak kok bumbunya harus digoreng dulu? Karena kalau bumbu digoreng seperti ini nanti dia tuh wanginya lebih keluar dan rasanya lebih sedap. Oke kacangnya udah matang Mari ini kita angin-anginin dulu ya Dan juga untuk bumbunya cabai bawangnya kita dinginin dulu Jangan panas-panas langsung dihalusin Nanti yang ada malah blender kita atau chopper kita rusak Oke ini tadi udah aku dinginin dulu Sekarang lanjut mau aku halusin semuanya Bumbu beserta kacang tanahnya untuk menghalusinya di sini aku pakai blender baru aku yaitu Ice Crusher Blender 4 in 1 dari Miku. Nah, ini aku kasih tambahan air sedikit supaya dia mudah halusnya. Dan kalau dirasa airnya kurang, ini bisa ditambahin sampai kacangnya benar-benar bisa halus. Untuk bahannya sendiri ini udah aman ya BPA free antibakterial odorless Pokoknya ini recommended banget dari aku sih Karena menurut aku dia cepet banget untuk menghaluskannya Mata pisaunya juga dia terpisah ya Untuk es batu sendiri, untuk juicer sendiri, untuk daging juga sendiri Oke ini bisa dilihat sendiri untuk hasil blenderan kacang aku bener-bener super halus dan yang pastinya cepat Sekarang ini bakal aku masak dulu ya untuk bumbu kacangnya Dan aku tambahin air kurang lebih itu sebanyak 800 ml Ditambah juga untuk gula merah aku pakai ada 100 gram garam 1 sendok makan Dan juga 4 lembar daun jeruk beserta kecap manis Insya Allah, nanti untuk komposisi lengkap, aku bakal tulis di kolom deskripsi. Dan ini hampir kelupaan untuk rendaman air asam jawa. Jadi, untuk rendaman air asam jawanya itu sebenarnya opsional, teman-teman bisa di-skip juga kalau semisal tidak mau pakai. Nah, ini kita masak ya, sampai dia mengental sampai keluar minyaknya, dan ini tidak perlu kita tambahin minyak lagi ya. Jadi, biarkan kacang ini mengeluarkan minyak dengan sendirinya. Oke, bumbu kacangnya aku rasa udah matang, tadi udah keluar minyaknya dan udah aku aduk ya teman-teman Sekarang kita balik lagi ke marinasi ayam dan kulitnya tadi Ini udah kita marinasi kurang lebih tadi aku 2 jam setengah aja ya teman-teman Dan sekarang saatnya untuk kita tusuk menusuk Dalam satu tusukan ini yang pertama aku masukin ada 2 potong daging ayam Lalu kita masukin juga untuk kulit ayamnya satu buah aja Lalu kita kasih lagi dua potong daging. Jadi dalam satu tusukan ini isinya itu udah 5 4 buah potongan daging dan satu buah potongan kulit. Jadi diselang-seling ini ya teman-teman, dua di bagian bawah, terus ditimpa lagi sama kulit, baru atasnya kita timpa lagi pakai daging ayam potong seperti ini. Ini bisa dilihat sendiri untuk potongannya besar besar banget ya. Jadi kalau untuk e, jualan teman-teman, misalnya mau dijual di harga murah bisa disesuaikan untuk ukuran potongnya. Nah, kurang lebih seperti ini tutorial cara nusukin sate. Aku yakin teman-teman juga pasti bisa semua. Biasanya aku kalau nusukin langsung ngambil 5 tusuk gini biar cepat selesai ya, teman-teman. Tapi kalau teman-teman belum biasa ya jangan seperti itu. Oke, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, untuk hasil akhir tusukan sate aku. Dan di sini aku bisa dapat sebanyak 178 tusuk. Lanjut, sekarang ini aku mau siapin untuk bumbu oles bakarnya. Bumbu kacang yang udah kita goreng tadi, kita masukin di wadah lebar seperti ini supaya lebih mudah. Dan ditambah dengan kecap manis. Untuk penambahan kecap manis ini tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau teman-teman kepengen dia warnanya agak pekat, berarti kecapnya ditambah agak banyak. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Kita balur-balurin dulu, kayak gini, sampai bumbu kacangnya ini rata. Bisa juga, teman-teman, untuk ayamnya dibakar dulu sebentar. Setelah itu, baru dioles-olesin pakai bumbu bakar seperti ini, bisa ya, tinggal disesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalau aku, biasanya untuk sate ayam bumbu kacang, aku langsung dikasih bumbu seperti ini, lalu dibakar, kecuali kalau untuk pembuatan sate taichan. Teman-teman, ayam setelah dimarinasi bisa langsung dibakar aja. Oke ya, ini untuk bakarnya. Aku pakai teflon listrik seperti ini. Jadi aku nggak bakar di kompor karena kebetulan ini kompor aku pematiknya itu habis baterai teman-teman jadi nggak bisa ganti. Nunggu suami pulang kerja dulu baru diganti. Jadi di sini aku panggangnya pakai teflon listrik seperti ini atau alat bakar listrik seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai terlalu gosong kayak aku gini. Ini kebesaran aku ya ngasih apinya. Kurang lebih seperti ini kita masak sampai dia matang sampai dia empuk. Just info buat teman-teman barangkali kepengen bikin sate kambing juga atau sate sapi Bumbu marinasi tadi bisa digunakan juga ya Nah untuk panggangnya sendiri di sini aku nggak kasih margarin sama sekali jadi langsung dipanggang aja Karena pas dipanggang juga ayam ini pasti mengeluarkan sari-sari atau air kaldunya sendiri teman-teman Nah kurang lebih seperti ini dan berhubung kabel panggangan aku ini pendek jadi untuk alat panggang ini bawahnya aku ganjil pakai jengkok teman-teman, jengkok tuh apa bahasa Indonesia-nya? Pakai bangku kecil gitulah itu yang suami aku buat sendiri. Nah jadi kayak gini ya teman-teman, pokoknya sambil um, bakar sate di sambi yang lain-lain. Dan biasanya kalau udah selesai matang aku suka bersihin dulu bagian panggangannya itu supaya nanti untuk sate yang kita bakar selanjutnya dia tidak mudah gosong atau nggak nempel nih bekas gosong-gosong yang sebelumnya. Nah di sini seperti ini aja sebenarnya tuh panas banget teman-teman di dapur ini ya karena ngelekap gitulah namanya juga manggang segini banyaknya. Kalau semisal pakai kompor sih bisa langsung dua kompor gitu ya tapi berhubung kompornya lagi nggak nyala jadi ya udah aku pakai ini aja. Tadi untuk masak bumbu aja aku pakai kompor bawah ya, pakai yang satu tungku, tapi kalau menurut aku pakai satu tungku kompor itu untuk bakar pakai teflon kecil itu waktunya lama. Jadi ya udah aku putuskan pakai panggangan listrik aja. Nah, ini sambil kita bakar sate aku mau bungkus-bungkusin untuk bumbu kacangnya. Berhubung ini nanti bakal kita bagi keliling malam-malam jadi untuk bumbu kacangnya bakal aku pisah di plastik, jadi nggak langsung aku siram ke satenya ya teman-teman. khawatirnya nanti malah apa ya uh, kurang enak lah kalau kelamaan gitu, apalagi ini dimakannya itu di tengah malam gitu ya teman-teman. Nah jadi sambil bakar aku juga sambil bungkus dan aku tadi mohon maaf banget lupa nggak ketek video Jadi tadi pas abis selesai aku masukin kecap itu aku sempat kasih lada bubuk setengah sendok teh ya teman-teman Supaya ada rasa pedes-pedesnya sedikit Nah kurang lebih seperti ini aku masukinnya itu 2 sendok sayur bumbu kacang Dan di sini aku mau kasih tip alternatif supaya teman-teman bungkus apapun itu nggak ribet nggak belepotan kemana-mana bisa diusahakan pakai bantuan gelas kayak gini. Ini aku ngorbanin gelas plastik aku satu, terus aku lobangin bagian bawahnya, jadi mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak -teman mau pakai gelas plastik seperti ini, bisa juga pakai botol bekas uh, aqua gelas gitu, tinggal dilobangin aja. Oke okay, Alhamdulillah akhirnya ini aku bakar satenya udah selesai Videonya aku percepat aja karena ini bakar sate aja aku durasinya hampir satu jam setengah ya teman-teman Oke okay, sekarang saatnya kita lihat untuk lontong yang udah kita buat bareng-bareng tadi Nah ini udah padet banget udah garing udah kok garing sih Pokoknya udah padet dan ini hasil dari lontong yang kita masak tadi bisa dilihat sendiri ini warnanya cantik banget hijaunya ya, asli hijau dari daunnya. Untuk penampakan dan teksturnya seperti ini, dia padat dan yang pastinya ini kenyal alami tanpa kita kasih pengenyal. Karena kalau menurut aku dikasih pengenyal kayak gitu ya kurang sehat ya. Apalagi kalau itu kita konsumsi makan sendiri Alangkah baiknya kalau bisa bikin yang sehat Kenapa harus dikasih obat seperti itu Pokoknya kita bikinnya yang alami-alami aja Masak lama nggak apa-apa Karena emang perebusan semakin lama itu Yang bikin lontong kita itu awet berhari-hari Nah ini untuk lontongnya aku potong-potong semua dulu ya teman-teman Supaya nanti nggak ribet Jadi untuk lontongnya itu aku cuma nyisain dua bungkus aja Karena emang kesisa hanya dua bungkus Untuk motongnya seperti ini mudah banget nggak lengket juga Dan yang pastinya ini padet ya teman-teman Buat teman-teman yang kepengen banget belajar bikin lontong Untuk lebaran nanti bisa banget pakai resep lontong aku ini Insya Allah kalau teman-teman mengikuti step by step yang udah aku kasih tahu, Udah aku arahin Insya Allah nanti bisa berhasil ya Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku jelaskan Oke, lontong satenya udah siap semua. Lanjut sekarang ini aku mau packing dulu. Di sini aku pakai styrofoam kotak bubur dan udah aku alasin pakai plastik lembaran. Kalau teman-teman biasa ngikutin video aku dari lama pasti tahu banget untuk plastiknya itu plastik lembaran yang biasa digunakan untuk bungkusan nasi padang. Oke, kurang lebih seperti ini dan untuk potongan lontongnya sendiri di sini aku kasih sebanyak 17 sampai 18 potong lontong. Dan untuk sate ayamnya sendiri di sini aku kasih sebanyak 8 tusuk sate. Nah, jadi kita tata aja untuk satenya ada di pinggiran lontong dan untuk bumbu kacang yang udah kita bungkusin ditaruh di bawah bagian tusukan sate. Supaya lebih mantap di sini aku kasih taburan bawang goreng dan gak lupa juga kita kasih sendok makan. Oke, kurang lebih penampakan dan hasil akhir dari pesanan e, lontong sate ayam kali ini seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk harga jualnya sendiri aku jual di harga Rp25.000. Ini udah selesai, lanjut aja mau aku bungkusin karena aku kelilingnya ini udah di jam 10 malam. Jadi langsung aja mau aku keliling bagiin bareng sama suami aku. Terima kasih banyak buat yang udah order Semoga berkah barokah buat yang order dan juga untuk yang menerima beserta aku juga Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir Semoga video aku bermanfaat, menginspirasi dan menghibur Semoga bisa jadi ide jualan ataupun inspirasi menu harian keluarga teman-teman semua Ambil nilai positif di setiap video aku dan buang yang jeleknya ya, teman-teman. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya ya. Dan ini kondisinya udah malam ya, teman-teman. Ini tuh kalau aku dapat orderan malam seperti ini, biasanya selesai masak, selesai seperti ini aku langsung tinggal mandi dan pergi aja. Jadi untuk cucian piringnya sendiri ya diinepin sampai besok paginya, teman-teman, karena nggak bakal keburu kalau kita nyuci piring dulu Oke, aku akhiri dulu videoku kali ini ya Dan kita sambung di video yang selanjutnya Aku akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you